Assalamualaikum. Halo teman semua, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan memantau bus-bus yang datang di Terminal Purboyo Madiun. Jadi ini pintu masuknya teman semua ya. Dan suasananya ini mendung teman semua, sempat gerimis ringan ya tadi. Jadi ikutin terus, simak terus sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. 16 lebih 9 menit ini ada Sudiro Tunggajaya. Di belakangnya ada Eka. Ini yang menuju ke Mbobet Sari. Semarang. 16 lebih 11 menit. Ini ada Eka yang menuju ke Semarang. Penumpangnya sedikit ini ya. ...16 lebih 14 menit, ini ada Sugeng Rahayu W7975UN, ini yang menuju ke Kuningan ya. Di sana terlihat Eka, ini yang menuju ke Surabaya dari Semarang, Patas. Di belakangnya Eka ini ada Restu yang menuju ke Ponorogo ya, dari Terminal Purabaya Bungur Rasih. Oh, ini yang tembus Pacitan teman semua. Ini ada Sumber Selamat Kewenceng ya, yang menuju ke Surabaya 7078 UP. Kemudian ini ada Sugeng Rahayu 7495 UP yang menuju ke Solo, Jogja. ...16 lebih 21 menit ini ada Jaya yang menuju ke Ponorogo dari Terminal Purabaya Bungur Rasih. Penumpangnya lumayan nih. Di belakangnya Jaya ini ada Restu yang menuju ke Terminal Purabaya Bungur Rasih dari Ponorogo, Patas. ...16 lebih 33 menit ini ada Harapan Jaya yang dari Ponorogo ya, bus 16. ...16 lebih 34 menit ini ada Mira yang menuju ke Madiun Solo, Jogja. Di belakangnya Mira kita ada Jaya Kuning, ini dari Terminal Purabaya Bungur Rasih menuju ke Ponorogo Ekonomi. Di belakangnya Jaya ini ada Ponorogo Indah dari Terminal Purabaya Bungur Rasih yang menuju ke Ponorogo Patas. Penumpangnya bagus ya ini. ...16 lebih 43 menit ini ada Sugeng Rahayu yang menuju ke Solo, Jogja 7375 UZ. Kemudian di belakangnya ada Sudiro Tunggajaya. Ini Patas ya, yang menuju ke Surabaya.
16:45. Ini ada restu patas dari Terminal Purabaya Mbung Rasih yang menuju ke Ponorogo. Di belakangnya ini ada patas restu juga yang menuju ke Surabaya. Kemudian ada Mira, ini yang menuju ke Surabaya. Wih, gandeng ini. Dari Solo Jogja ya, Miranya ini. Penumpangnya sudah cukup sepi nih. Di sana ada Sudiro Tunggajaya. Masih kosong ini Sudiro Tunggajaya. Lebih 48 menit ini ada Harapan Jaya bus 75 H457. Lebih 50 menit ini ada Sudiro Tunggajaya Jenoka dari Terminal Purabaya Mbung Rasih menuju ke Mauspati Magetan patas. Penumpangnya bagus ini. Kita pindah ke dalam teman semua ya, ke dalam sana. Ini terlihat yang nunggu banyak. Ini ruang penjemputan teman semua. Ada restu. Ini yang menuju ke Surabaya patas dari Ponorogo. Bablas ya dia, karena nanti ngetemnya itu di depan terminal biasanya. Yang parkir di sana, ada Mira, kemudian Sugeng Rahayu ini mengarah ke barat Solo Jogja. Kemudian di sana ada Sudiro Tunggajaya Samoa, dan kemudian ada bus 75 Harapan Jaya, dan di sana ada Mira. W7373 UP, ini yang menuju ke Surabaya teman semua, dari Solo Jogja. Ini bapaknya ini sos ini nyetirnya ini. 16:57 Sugeng Rahayu W7558 UN. Ini yang menuju ke Bandung ya. Patas. Kemudian di belakangnya Sugeng Rahayu ini ada Agra Mas. Ini angkatan pagi ya dari Jakarta. Pukul 16:57. Kemudian di belakangnya ada Rosalia Indah. Kemudian ini ada Eka yang menuju ke Purwokerto, Bumi Ayu. Dari Terminal Purabaya Mbung Rasih patas ya. Ini mendungnya semakin tebal. Lebih 3 menit ini ada Mila Sejahtera yang dari Banyuwangi, Situbondo, kemudian Solo Jogja teman semua. Ini lewat tol ya. Kemudian ini Harapan Jaya berangkat menuju Jakarta dan sekitarnya. Kemudian ini ada Mira yang menuju ke Surabaya. Di sana ada Sudiro Tunggajaya Samoa. Kelihatannya ini kok kotor ya busnya. Mungkin belum sempat dicuci atau bagaimana.
17 lebih 5 menit ini ada Gunung Harta yang menuju ke Denpasar. Ini kelihatannya yang dari Semarang ya. Parkir dulu. Sudiro Tunggal Jaya dan Gunung Harta sama-sama pakai triple axle tronton, sama-sama menggunakan karoseri Laksana. Di sana Mira berangkat ya menuju ke Ngawi Solo Jogja pukul 17 lebih 6 menit. Kemudian yang baru datang di sana terlihat Jaya Putih dari Purabaya Mbung Rasih, ini ekonomi ya. Di sana Gunung Harta yang menuju ke Denpasar Bali berangkat. Kemudian ada Gunung Harta yang Malang, yang hijau ya. 1626, ini mundur dulu parkir, menjemput penumpang. Tujuh lebih 9 menit ini ada Harapan Jaya lagi ya. Wah, di sana nggak ada space untuk parkir. Mungkin akan di sini parkirnya ini nanti. Blitar Jakarta, bus 15. Wah, ini penumpangnya Harapan Jaya banyak ya. Berangkat ya, menuju ke Jakarta dan sekitarnya. Kemudian di belakangnya ada Restu, ini yang dari Terminal Purabaya Mbung Rasih menuju ke Ponorogo Patas. Ini tarifnya kalau dari Terminal Purabaya Mbung Rasih Rp90.000 teman semua. Sudah balik ke asalnya ya, yang sebelumnya pakai tarif libur Nataru, itu sudah berakhir. Ini Harapan Jaya masih loading ya, karena penumpangnya cukup banyak ini. Sugeng Rahayu W7276OP ini yang menuju ke Surabaya langsung ya. Belum ada. Oke, di sana. Kemudian ini ada Restu ya, yang menuju ke Ponorogo. Kemudian di belakangnya ini ada Mira, ini yang menuju ke Madiun, Solo, Jogja. Loh, nggak parkir. Oh, mungkin parkir di sana atau parkir di belakang. Nah, penumpang yang di sana itu busnya belum datang, teman semua. Itu kelihatannya penumpangnya Harapan Jaya, tapi busnya yang dinaiki itu belum datang. Jadi masih nunggu di sana ya. 17 lebih 15 menit W7196UP ini yang menuju ke Surabaya dari Solo Jogja Ngawi. Oh, masnya ini busnya belum ada. Ini Harapan Jaya bus 15 atau berapa tadi berangkat ya. Ini sumber selamat yang menuju ke Surabaya. Oh, ternyata yang lain nggak naik ini. Mira, ini yang menuju ke Ngawi Solo Jogja. Baru datang ya dari Terminal Purabaya Mbung Rasih pukul 17 lebih 19 menit.
ini harus parkir ya, karena nunggu jam giliran. 17 lebih 19 menit ini Sugeng Rahayu yang menuju ke Ngawi Solo Jogja lepas shelter Madiun ya. Lebih 23 menit ini ada Jaya Kuning dari Terminal Purabaya Mbung Rasih menuju ke Ponorogo ya. Wah, penumpangnya masih lumayan ini. Kemudian ini di belakangnya ada Ponorogo Indah. Ini patas ya, yang menuju ke Ponorogo dari Terminal Purabaya Mbungu Rase. Ini Ponorogo Indah banyak yang turun ya di Terminal Purabaya Madiun. Tujuh belas lebih 26 menit ini ada Harapan Jaya RN 285 SBJ 4 kodenya. Ini penumpangnya Harapan Jaya banyak ya. Apa yang banyak ini yang pengantarnya? Semoga tidak. 17 lebih 30 menit ini ada Restu Patas yang menuju ke Ponorogo teman semua dari Terminal Purabaya Mbung Rasih. Ini banyak yang turun. Lebih 32 menit Mira Ekonomi menuju ke Ngawi Solo Jogja lepas shelter Madiun ya. Wah, di sana ada penumpangnya yang lari itu. Kemudian ini ada Restu lagi patas yang menuju ke Magetan teman semua. Wah, tidak ada yang turun ya di sini. Karena hari semakin gelap dan semakin malam teman semua, kita akhiri ya perjumpaan kita kali ini. Di sana masih ada Mira yang parkir untuk menuju ke Ngawi Solo Jogja. Kemudian ada Harapan Jaya yang masih loading penumpang. Kemudian di sebelahnya ada Sudiro Tunggajaya Samoa. Entah itu nunggu apa, dan di sana itu ada beberapa penumpang. Entah itu mau naik bus apa nantinya. Dan yang di parkir shelter untuk Ngawi Solo Jogja ada Mira. Jadi cukup sekian teman semua ya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah informasi. Terima kasih teman semua. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.